الحمد لله. Nikmatin nikmat, ya. Menungsa kuya gerwis, asine waras, ya. Senajana uripe melarat, uripe warna-warna musibah, ya. Uripe warna-warna katone, lara-laranen, riangen, ya. Sering lara, ya. Rara umai kubrat babret, ya bagre pada tepuk, ya payuri pada borot, ya kamili pada bedah, ya mangane orang mesti wareg. Agar api ini palingan seneng ibadah wah gue pol-polan tenik makan pola-pola yang berjalan mesti artinya senangnya luar biasa melarat mikirnya ke priwe oh mau jadi orang melarat bunga malah lah melarat sih malah kepenak bunga warga mutan lo umai di bubol wong orang warga mutan lo kemarin nih di ya dongkel ke wong ya mok motor, mok mobil kecoro ngomong, ajem jadi orang melarat, ya, ya, lunga ros kayak kayak mabuk gawat abes, ya, kayak lumane kewan mabuk ros, ya, orang yang muter-muter dunia pertentuan ngeling-ngeling dunia, masya Allah, ya. Uang itu dari mumbarat kisah beenteng, eh? Nanti uang singkong suci kisah jauh, jauh kisah apa? Dua apa baik kita kok kena kabeh, eh? Eh?
wong sing beko duwe papat karo wong ala poro sing mlaku lagu banget. Nggih ya. Isa besukwa ya Allah ya Rabbi. Dari wujungi kok dari wong mlaku kok seneng bunga ra ayem nyorah. Turu senggong-gong ya lungang dihendi ya orang khawatir untuk kecopet ya orang untuk dompetnya kecopetan ini ya eh seneng yang bunga jadi bawa utara ya turu kumai rawangnya orang di kancing kekawin orang di kancing lah kasa pasti ngarep bunga main nyongarep nyolong duitnya nyong 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 duit orang eh gue ngarep nyolong masih nyong sapa ya gue. Oh, wong kok dadi wong barat, wong malah bunga, kuwi masya Allah tengere wong sing hebat. Ya. Ora. Wis tengere wong sing imane masya Allah, ya. Kuwi pembarat turu gretak-gretak ora bantalan acan-acan. Dene ora bantalan ora duwe, ya. Mula kasur, buru-buru kasur, eh gue. Nah, kasuran. Oh, masya Allah. Jadi wong kulit suhuti hibatnya luar biasa. Ya. Lagi diantara wali sih tak siarai ke ini. Ya, nang kira. Ya. Anak wali sing sandaran ke orang belum. Aki unipe ngalang dinya orang tersenang. Nggak sandaran sana-sana. Eh. Eh, Allah ya Rabbi. Anak wali sing jenenge Bahlul, ya. Bahlul kuwi bahasa Arab cara Jawane bodoh. Terkenal Bahlul paling Bahlul. Jane ora banget bodohne banget ngumpet nang ilmune. Ora pamer. Orang wah, dia nyongkong pintar dia bong, ya. Dia nyongkong alim dia, ya. Orang tunggu mamer na ilmu ni, ya. Orang tunggu mamer na apa-apa ni. Anak-anak mani wali sintek siarai, si riwayatnya ke priwe. Si waktu salah ucap. Akhirnya, bung pada sakit, serkasa merumrah-rumrah pada sengsara, pada kencotan. Dan jerep-jerep mengucap, kok alah mengucap, alhamdulillah. Dan gue yang gurunya didukani, terus dipongki farak, kong nyuruh, kong istighfar, terumur tahun. Eh? Dan lupa yang ngecek kalau batire, ngecek kalau tangganya di padang merarap. Mulane akhirnya kon istighfar telung puluh tahun ning akhirnya bisa dangkap derajate dadi waliullah. Eh? Eh? Alhamdulillah le aku wingi ziarah nang pirang-pirang tentang bala tekan tusi ya tapi banget wali-wali sing disiarai iya sing pernah-pernah banget riwayate antaranya anak si jenis wali sing diomong ucap alhamdulillah kok jadi gurunya salah eh bak ngomongnya ucap alhamdulillah kayak termasuk ngelarani hati ini tanggane ngelarani hati ini bak anu gawe kaya nyindir ya sing lagi sengsara ya wakil wali gurunya wali dukung lebih ngerti ya ngomong ora gampang ya tembrang tembrong tembrang tembrong ya ya tekan mau lagi sengsara banget ya gue. Anak wali sih termasuk bisa ditangkap dari wali sehingga selusulnya termasuk melarani perasaan tangga dan juga
penistiwa 30 tahun, pengkobat di Ngapura, peninggal 30 tahun. Masya Allah. Udah ayo, ayo baru ini terang na. Ya. Ayo, boleh diluput di Arab jalan. Ya. Boleh di apa? Gula di lupu ke Arab deh, cewek. Ayo jajan bareng-bareng. Sing lepas, sing kudas, sanes tiang sanes. Sing jahat, li kudas, sanes tiang sanes. Sing bodoh, li kudas, sanes tiang sanes. Sing Muhammadiyah, li kudas, sanes tiang sanes. Jadi begitu terangnya jujuran, ya. Intinya itu mereka kui, boleh dikeluputan, sehingga nemu, oh, inyong dewang sini keluputan. Hubungan kalau sapa bandelan, kalau sapa-sapa. Pak Ebon bilang-bilang, Pak Ebon keluputan, tidak terluputan inyong. Ya. Eh? Waktu kue ramaku, kus gawe kuda, kus gawe pan, anak gawe tempat saya muyu, tempat saya muyu kurungana, temboke, eh, kurungana ringa-ringe, bini digawe pandak, tetap kurung di terus na, dah akhirnya ginja kau nang balik, perlu anak bang watur lah di muyu. Dan yang merupukunya, subhanallah. Dan yang kelingan budangannya guruku Mbak Kisan Silanggen. Oh, anaknya kaya orang waktu nguyuh, kaya kaya ngomblak-blakan singkora. Nana aling-alingnya, ya orang keponto. Kung nyong singurung gawe kaya, aling-aling na karna ayah gue. Gelungorah. Mulai langsung baik ke wong rumah terus tebal gawe na tempat nguyu gawe pager gawe aling-aling alhamdulillah engke serampung bangun kono go masyaallah ini yo dia apa-apa ning kuasane Gusti Allah dilalah ae kowe ha. Rampung gawe tempat anu tempat nguyuan tempat padusan nang masjid Maribaya. Lah rampunge barasar. Wis barasarnya wis mangkat maring Karanganyar. Tekan Karanganyar jam 12 jam 9 bengi. Subhanallah ya, kepriwe. Niki langgar. Langgar ketimah Jumat, subhanallah. Ana langgar nang pinggir kiri sekang kiri ya. Madep kowe nang petang kiri langgar nang kurang kiri. Masya Allah. Ngon mudune padasan pring kater-kater. Ngon pengiwani blag-blagan, subhanallah. Nyongkram sabana. Ya. Terus ngomong karo karo anake kowe sing duwe langgar. Ya Allah, jajang pertandingan ning apa piye kaya gue. Eh. Eh. Wong ilang. Menangi anak pager bodol wis ora dinggo. Ya. Wis sendek kena. Terus dicukup. Niki waktu pager bodol, yuk dipotong baling-aling. Nah, ya insya Allah, yang ngomong, ya insya Allah, kenang gue
aling-aling gelirakan aja gelirakan yang ngobong paling alak dewek. Jadi tuku suarga jadi kepenak banget loh. Ngerti? Tuku rata rekasa banget. Ini mesti ditukup pada rata. Ya? Ya? Gimana orang? Senangnya pada tuku rata. Untuk keluarga orang gelom sing murah. Kayak tuku-tuku gagal lima-lima yang gue cukup. Agar bodol dari lima-lima gue gawe. Apa gue gagal lima-lima pengujuan gue insya Allah di Indonesia warga. Orang gak mau gelom orang kok. Ya? Bocah jari yang gue, bocah jari yang bocah di jambe. Mulanya ayu gayu bin alap dewek seneng ibadah. Orang mungkin anggar orang gondel karo ulama ahli tasawuf sing tengenanan, orang gondel karo ahli sufi sing tengenanan. Jadi seneng ibadah seorang mungkin orang. Ayo juga tiga benda menusa yang berjalan dia semuanya terangna A'udhu billahi minas syaitanir rajim wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun wa karunsun Allah ing menusa illa liya'budun kok kejabat kok ngibadah kok ya ngibadah kok ini lengkap lengkap banget pernah-pernah banget termasuk kayak pemiki enggak ada perlu anak tempat orang gak mau ngeprak makrek judi dandani enggak ya dan juru berhubung juga nanggur nanggur kok enggak ada belak-belakan digabek naling-naling bukan ibadah Alhamdulillah kami bumi kue naling-naling tempat nguyuh di sini. Wah terus akhirnya kue sekarang naling-naling tempat nguyuh ya terus tempat nguyuh umum aja ya cukup takut pager bodor lumayanan ya. Nah, kira terus turu, ya. Orang dingin, orang langsung turu. Sembayang dikit, lawis kesel kali turu. Masya Allah, esok-esok ngilalah imamnya tekak ngewis bungkuk. Jadi madumar karenanya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Malikumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim wa la ghadubka 'alaihim wa la dhalin. Terus ya. Esok-esok. Ya kami kasih alhamdulillah biasa. Sisa ringnya kami ini kasih alhamdulillah. Dan ini segi jagon yang langgar, segi puji-pujian imamnya tetap imat umar. Ngari-ngari ngilang-ngilang nyong. Cinta niki gua kue jamangai jawab. Bukan nukulis mani bayar. Ya gue. Masya Allah, terus ngayunya korni mami, ya. Terus nyongi mami. Berni mami, spiritan cukup, doma, lah kali pasrah, kali nyong di pasrah. Kali mangga dikira nggak dikira dibangun, gue ngerti nyong seneng bangun ini jilang nggak, ya. Masya Allah. Jadi ini kira dari pula mangga dibangun di mangga sarang-sarang nyibun dari Gusti Allah kayak gue. Nah
Wis gak irek. Ali lima lima. Ya. Dapat aja raja mangai lima nyong ngomong. Oke. Wis ya, jurnyo. Kamu ada tuh bangunan kene. Tapi media jajar sampah sing gedhui tadi gue. Dilala orang jantara pun lima gue akan asing duit kira 500 perak kalau memang orang sejuta orang 500 perak 500 papila ya pokoknya gue ngelot tuku rokok ke paling orang bungkus lalu gue tak titip nanggung baku bata. Nama itu mau tetek, ngutuk mau tetek cukup batal. Gua terus begini, warnisa yang maling ngecek batir, maling kali. Jukur enggak balik, jukur tiba aku sih yang tengah balik, barang-barangnya maling pinggir. Pada ngumpul yang pinggir, tapi baliknya anu, mikuli. Nyungnya minum mikul kok, ya. Mulai menjemput waktu, tepuk, barang, Allah, karena barang-barang nawatu menggawai langgar. Alhamdulillah esok-esok terus mempatroli kayu sinang sekitar langgar terus alhamdulillah dibangun. Alhamdulillah kali gampang sing luar biasa bangun langgar. Dan akhirnya masya Allah pas jam telung bengi anak perintah sing ngarsane Allah. Toh hidup kebu. Pontale masjid. Iya kowe. Ana hakik dari Allah Subhanahu wa taala. Pondok apa aja digawe langgar tapi pondok gawe masjid. Alhamdulillah. Dilah prosesnya gampang yang luar biasa. Mengelantaran rumah, lantaran mantep di sila di godikin untuk ngamari Gusti Allah. Udah ayo, ayo kayak dia. Degelem aji, degelem zikir, deseneng aji, deseneng sembahyang, zikir, rumah. Wis, luar begitu kan ngalamun kok. Orang pegang utang duit tok, ya. Dan lahirnya nggak duit orang, ya. Waktu gue nyong nggak duit, ya nggak duit. Enggak yang bersamu sekarang karena nyar maring ini ya berpas-pasan, menuntak bis, ya. Menuntak kota. Ya, aku akhirnya pengen bangun masjid sehingga ini gampang. Alhamdulillah. Orang gawe surat orang-orang mengajukan proposal maring bupati, maring pemerintah orang. Orang ngoyok-ngoyok boleh timur sugi orang. Ya. Kurdiki. Wah, terus akhirnya pada baru anak-anak si takor, metorik, mempayu. Kayu amit apa pun bungkari gawe pada duduki ruangan karena si tak polisnya cungen apa sudah melanggar akhirnya sudah masjid dua yang dilalah ya itu ya karena mau melibat ini kira beragam titik anulah ini nggak amale kuda ini amale bujoni kuda. Jika masih anaknya sudah terus hendur-hendur. Masya Allah. Aja tunggu bingung. Aja ketua ngilang-ngilang orang suki, ngilang-ngilang orang berproposal. Allah baik,
eling karo Allah. Angger mantep nyukung karo Gusti Allah kon dilalah, ya. Nyung ya alhamdulillah bangun gawe masjid di tahun 71. Ya, terus mantau lereng. Indok-indok, kalau di gabin masjid gabin langgan, dilalah kepenak baik, teyeng baik. Arah andur, ayat dia musyjatane ngam nanti ya sudah kata Allah maya kodjal aja tepek mantep ayat dia nanti katanya apa baik ya Allah ya Rabbi jadi yang ini tekan mantira tekan mantu sih masya Allah ini bisa ziarah saya mendirikan makam Syekh Abdul Qadir Jilani lho. Hah? Alhamdulillah ayo lho. Ya. Hah? Asal usulnya ke primera macam marek beruntung mau-mau nih. Ya. Yang sering ketemu perih mencoper. Ya. Dari ini yang maring mana apa cukup 30 juta sanggungnya orang kong si jine setahun tok baik ya pira jere tiru puru itu pak pira jere nyungurang itu ada kata Hasan di setahun urung uang sakune dilalah rekana yang duitnya omber ya tanya brak buk tenyak nyok nulibang ira subhanallah dalam nabung ira ya Allah ayo untung dilalahkan kami omber pirang tahun negara Irak, pirang puluh tahun dijajah karo Amerika. Masya Allah. Umay perbuatan di bumi. Ya. Umah-umah ya Allah. Ada maju-maju bekas bom, kasih utuh. Ini aneh. Masjid, pemani makam-makam paling utuh betul. Apa maning makam Syekh Abdul Qadir Jilani ya makam Syekh Ma'ruful Karim makam Syekh Junaidil Baghdadi arah itu betul beh aja bom kayak apa sampai Amerika mau tahu di bumi nongkrong puluh negara kamu Amerika trok padahal anak-anak sing canggih-canggih banget wah pengobongan di benar sia-sia ayo gue ini dilalah jelalah jejak apa jejak di yang jejak sini gue aku gue ngilang-ngilang kain nanti anak kok gue masjid gue lalu orang bisa apa mali gue makamnya wali-wali khususnya gue makamnya Syekh Abdul Qadir Jilani makamnya Syekh Ma'ruful Karim makamnya Syekh Junaid kabel untuk getuh orang nasi rusak apa-apa nih ya tuh negara yang ya Allah pertama melepun makam Syekh Ma'ruful Karim ya Allah mari kuburan upaya dia sebab mas ya Allah bagus sih indah ya Allah ya rasanya ya Allah humasin masya Allah alhamdulillah luku drewer pada mili moga-moga kan gue nyirap di rakam besok ya dilalah wah dilayani negara wah cara menang panitia nih wah persambutan yang sangat hebat alhamdulillah tunggu-tunggu yang makamnya kanjeng Syekh Abdul Qadir Jilani sing melayani malah keturunan dari beliau Syekh Abdul Qadir Jilani sendiri ya saya sapa nyong kelaren ya ya bisa kok di kos aku berbebas ya di foto ini yang matuk nung makamnya Syekh Abdul Qadir Jilani di foto ya mengucapkan pada waktu kotak punang karena
Masya Allah, marah-marah aneh malik kayaknya diberkati apa? Dicukupkan rambungnya, rambung makamnya Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jilani. Nah, rombongan itu dibagi ini petilan kue apa jenisnya? Kelambu makamnya Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jilani. Masya Allah, kono kenang-kenangan. Masya Allah, ya. Cukup nasi jipen Julia, salah seorang Julia yang betul dijalani. Kono kenang-kenangan, cukup tak kelambu nih. Gunting dibagi-bagi. Ya, sepakir. Seperti petilan kambune makame Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu. Masya Allah. Ya. Tidak pun bermula lagi si Masya Allah. Luar biasa, terutama ulama-ulama ahli tasawuf, ulama-ulama ahli thariqah, ya. Ngun Masya Allah, ngun para suhada si Masya Allah, ya. Aku luar biasa akeko maki sahid, nang tidak pengit puna makuna. Bien zaman luna, nang zamane negara Cina anak raja sampai Jengiskan sing tentara ini dari tentara Tartar menyerang Irak sing ya Allah sing jumat yang bulit-bulit yang bulit juga yang wong Irak wong Islam Irak. Masya Allah. Pati ini ku kelek-kelek ramal mari-kali dijelah nyungnya beruh kali ini. Ya. Subhanallah. Tekan ini dia kurung suwe wong karena depatung di Amerika. Ya. Wong kapir Amerika. Pakai banget ini pati ini. Lah justru kue kafe mati syahid kafe, ya? Akan dulu? Iya. Mati kok mati syahid, ya? Mulanya nggak sampai amin, jadi rumah kena nyong gue Allah mandar lain. Wa mautanah mautan syuhada wa ansur nabi zumratil awliya wa zumirna jannata mahal anbiya. Yang boleh sembuh mati. Allah mautana syuhada wa kasyura nabi zumratul awliya wa tadirna jannata mahat anbiya. Wa mautana juh gusti mugi mati ini kulo mauta syuhada kepada mati-mati syahid aja mati kafir ya korang syuhada kemarin mati cepat ini wong kafir. Tapi sahabat Husain mati dalam peperangan ketok gulune. Weh, Masya Allah. Ya. Sahabat Ali mati ini lagi sholat. Di, apa kan? Di, cubles utami. Sahabat Ali ke sedani lagi sholat. Di cubles utami. Karo tumbuh terus sejak ini sahabat mandi akhirnya diangkat jenazah mbuh di gawang maring dinam malaikat engkau ngerti ayo ngerti tapi kita sekarang ini kiai Indonesia sing asmane Kiai Ihsan Jampes ya yang kelalir jenenge kita engko apa namane ya antara si duwe nah kita be Kiai Misbahul Munir
Well, kini sebahur mulut penurusan jampes Kediri. Dan kue dua kita bel kiai Kediri. Si nerangna antara lain sahabat itu sahabat mengali bar di pate ini. Kue akhirnya di al di gawar malaikat buru di gawar mendi. Malaikat masuk di gawar main raka. Ya, ngayak gue jelas digawane kayak jenis digawane Nabi siapa Nisa digawa seorang langit tak diperanggok Nabi Nisa gawa mari anu. Nah ini keliru nih bongkong kanak ya sebagai pembaca keliru menganggap wah ya kuburan Nabi siapa kuburannya sahabat nanti janurah nana kalau sahabat nanti janurah nana yang malam merbu maring kamar-kamare merbu maring tempat singgung ngekisi jenazah bekasnya sih butuh diabadikan ya. Nah terus apa singgung nanti mujahadah apa benyong merbu belas tujuh belas itu tidak nak ya. Moga-moga sini dok-dok nak sesuai kalau jawa Rasulullah SAW mendalam akhirin kabar ini aja gue ya jadi insyaallah perahu ini jadi munir apa sama jadi siapa san jadi sekarang pasuruan insyaallah kemarin kepengen mengenai si mandan suwe Gus Halid Asuruan. Nah terus ya bolak-balik negara Irak itu kuna-makuna. Wah termasuk zaman sulitkan berarti nyerang negara Irak. Nah orang itu peliru bodohnya itu gua apa pilih kaya gua anu nih. Nah, kok gedang maning kok pada nemu kitab ya anak kitab dekat serta nih ya dan kitab ya. Masya Allah bung mati syahid di pati yang tengkara tartar di bawah raja jenis kan kelek-kelek nangkali dijilah subhanallah ya. Katone mati sengsara, mati kina. Kowe bagi pandangane wong sing ora iman karo Gusti. Pandangane wong sing bodho. Wong mati syahid ya Allah, ya. Lha kowe pamane sobat kali matine di tubles utenge. Nang wong, ha? Lan wis sobat kusen cepetok gurune sampai kuburan ini bayangnya sahabat kusir kuburan ini karena jasad raganya wih guru mengisok nengkara Irak nengkar balah tapi si rai sahabat kusir neng Mesir ini gitu buat cepat kok kubal-balan si rai mudah yang mudah makuna ulama tasawuf ngaramna wong bal-balan sampai bilang gambarnya wong bal-balan itu dia haramna dan gak beli yang monos karpe ya masuk ini sih ngaramna gue sing sering isi pengajian-pengajian waktu keliling kiai Banten sing asmane Abu ya siapa ya? Uci Abuya Uci Atur Uci putrane Abuya Pak Kiai siapa ya?
Singkong dalam banget tuh banten. Masalah. Ben tidak ada ini bareng rombongan enggak apa rombongan 120. Nek rombongan ini nyongkur pira 18. Hah? Sing melu ki halani mung 18. Ini rombongan yang kiai uci ya Banten jumlahnya 120 ya gue Masya Allah ya lah siki kayak gini sampai kurungu kayak gini pemaning ngerti nyong ya nyong kok bisa tekan ziarah ngono-ngono kayak gue kalau nyong mau nih kepengen ziarah wali songo berkasanir orang-orang umrah anggung paling-paling ziarah yang mari jombor mau perputan iman paling-mari bayar ziarah kuburannya ramaku dewek gua kepengen ziarah wali songo Masya Allah ngeringit mari Gusti Allah ngeringit nyuruh ntaruh Gusti Allah Gusti kapan Gusti udah berpaling saat keziarah makamnya wali-wali wali songo ayat gue ya mulai ngerinti nyuhun ngarep Gusti Allah ya ngapan Gusti si barang itu cerita ngerang akhirnya dilalak so isi dicoba pun kayak pun ngerakoni pun jadi pun sabar sih Masya Allah ya. Gua akhirnya bisa ziarah wali songo pingin do sing tanpa nyong kelangan duit ngandel orang bayar bisa rombongan iso ditinggal jajan nah sing dilalah kue umak kue roh kue roh kue apa sih song sepiye kue sing duwe kue sing biu kue ninali sem dan juara jenget kalin neng karena ada manggok apa jadi guru SD yang di sana gino kayak gue lah kok dilalah tuh gue yang mikirnya mumpung abdi-abdi bangun masjid yang di sana gino yang gue gue yang tanahnya kalim asalnya kalimnya arep bangun masjid arep nangkap haji, domari nenek jalan jalan pun di doma pernah. Rengah aku marah, wah terkomprang birang-birang. Haji sih gue ngapa? Rukun Islam ke lima, sadar belum benar, sholat lama maning-maning belum benar. Papa ini benar, sadar sholat puasa jatah, japi, di benar. Dilakukan teman anak belum ini mikir haji oh haji didikirakan haji persir apa apa yang diundang tak haji apa yang diundang tak guru haji sugi ada gue yang ada gue jajal aku tekanan gue di terus banyak orang negara ini orang usah berundung, orang anak kecil, orang anak langgar ya gak akhirnya orang nyong mana cek mana kiban ngecek bocah lima pengimam ini mana kiban, orang cek mana kiban, orang anak buka-buka apa-apa bar subuh nyong takon, ini tanahnya mungkin mesti ayo gue, nikah urutan saya sangat dah mulai tanah saya sama di masjid ya gue Masya Allah dilalah gue nurut dilalah dan akhirnya gue sih yang termasuk mumpung-mumpung mana gue ada coba penyuk-nyukun di kiri dan mumpung-mumpung gue di jana raya aku cangkem tok orang gak surat ya ngecangkem gue aja itu kan gue ngomong gorok kan gawe ini gue dah ilah ilah sing mantep gue masih mantep insya Allah
asli, gampang, nggon apa baik. Jaluk-jaluk ya insya Allah ya. Dan dilalah cuci. Cuci itu priwe. Pernah aku setelung dinam. Met. Ubeng-ubeng jaluk-jaluk ya orang ini seperak-perak. Ewe. Orang ini apa? Orang ini apa-apa. Lah akhirnya ke priwe. Yang ngadu rasa. Duh Gusti Allah. Kulau itu mider-mider lahir jaluk-jaluk kali sepada-pada menungsa. Hah? Hakikatnya kulau sepenyukur tempat jenengan. Ayah gue. Nyewon. Rezeki nyewon dunia adung itu hurnagaman panjenengan. Ini kurang itu menungsa. Ini kakek. Teng tiang boten disukani hakikate panjenengan sing boten paring ten kula. Nggih. Nuwun sewu anggere boten paring panjenengan tapi jejer iki dunya ing dalem gereja menang sa dan kula njaluk duit nggih damel masjid dereng diparingi kula atas Gusti panjenengan sing panjenengan iki kula sing ken sabar ken ikhlas. Nggih. Ayo mbak, ayo gue. Pada itu belum mari nganu mana suara aja mana lewat baku mari ngomberang ngebungul kaji umar dilara kon sabar maning belum merbu nyolong nanti ngomong bener assalamualaikum waalaikumsalam. Nonggong lebat, nonggong lenggak, ngegrok. Yaudu nanti ngomong apa-apa, ngegrok, jatuh. Jika rasan, berapa simpuri. Assalamualaikum. Anu Pak Kyai, ukuran Pak Jangan ini. Tadi Pak Kaji ini tuh. Emang enggak, ayo. Ya, kayaknya kan bukan sabar, kok. Aja mah itu, kong. Rumora. Ada nyalah nabong, ayo gue. Rasa jarak sih benar, ayo gue. Akhirnya mangga yuk ini mangga ini ya bong-bong baik ini ada di detes ini bisa Allah kan sabar dan ayo enggak yuk dia bisa sabar sabar ku angel banget kalau bisa sabar Allah Al-Quran A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Inna Allah ma'asabirin. Gusti Allah nyatani karo wong sabar. Umpamane anak de pengendikan bahasa berung jamil. Aduh. Sabar bape. Ya. Lah kok bisa sabar lah iya ngedel toreko sing mantep. Lho ini gelem suruk sering nah insyaallah. Ya. Gelem nanggung guru, gelem suruh ke tempat guru mantuk insya Allah gampang mencapai kesabaran ya rumoras lu anak kaya bini anak wong aneh gunung bisa pengicok tetap terus paling ini aduh-aduh anu aduh sepang wong nanti manggung seh kalau nanti ini suka ngicok baik sedihnya suami oh perjumpa langsung geneng si aneh temen oh pirang barak kepengen kayak kaya kita contoh kakak ya kias nari mangli kue mas guru waliullah oraneh ya tapi we kias nari mangli bengat torekoh maring Kiai Ripangi Sukaraja suruh duduran namun setor suruh kan menggore konak sabani sekali suruh ke patang puluh dina ini patang puluh dina lagu maning patang puluh dina terus patang puluh dina maning bolak bani ini kayak gue nyata nih dan konang kene mangan pemangan enggak, nengko kemarin kok ora-ora
enggak, nih kok kapan ngumah ku anak panik, waktu dia hilang, ya, waktu dia hilang dia jadi, kapan ngumah, apa mau kayak mencolong, ah, lagi, mulai dengan pikiran suluh, cuma tilali, suruh kue lipat banget buahnya ya menurut jadi wah oleh warna-warna penikmatan termasuk jadi wong sabar ya wong sabar oh melarap wong sabar